pun banyak yang gak adil. Kalau orang kaya aja dilayani di gereja, orang miskin aja gak pernah dilayani. Coba yang datang orang kaya di gereja disambut tuh sama yang pakai dasi. Maaf yang pakai dasi ya. Maaf. Kalau saudara kesinggung berarti saudara melakukan. Kalau gak melakukan gak kesinggung. Iya, saya lihat sendiri kalau orang kaya aja disambut, disuruh duduk paling depan. Kalau gak malu dia gendong, kali itu sekaya. Coba yang datang sendal jepitnya kiri kanan warnanya lain, dia cuekin, belakang gak ngeliat, ya, gak mau buta sekalian. Mau kesinggung-kesinggung. Pendeta juga begitu. Kalau jemaatnya kaya aja, satu minggu gak ke gereja, buru-buru didatangin, didoain. Karena kaya, perpuluhannya gede. Coba yang miskin dan tinggalin dalam kampung, sampai mati gak pernah didoain. Mau kesinggung-kesinggung. Seng mangga pandang siapapun, saya sikat semua. Saudara juga mengaminkan dalam hati, cuman gak berani ngomong. Ya, saya mah berani. Marilah saudara kekasih, kita jangan pilih kasih. Demikian juga ibu-ibu, saya minta jangan pilih kasih. Kenapa cucu dari anak yang kaya digendong-gendong? Cucu dari anak yang miskin gak pernah digendong? Belaga, tangan oma lagi encok. Karena miskin jadi encok, gak mau encok sekalian. Maaf, mau kesinggung-kesinggung ibu-ibu. Ibu tuh yang sering membedakan anak. Anak juga gak mau apa miskin, siapa sih mau jadi miskin? Apa anak miskin bukan anak kita, anak monyet? Ya ilah ibu-ibu. Ya kalau mantu miskin, anak miskin datang ditinggal masuk. Belagar ya, tempel koyo. Ntar kalau gue lama-lama ngobrol, lu minta duit lagi loh. Coba kalau anak kaya, mantu kaya datang, lagi tempel koyo pusing, langsung keset. Nambut, mau kesinggung-kesinggung dah. Mari saudara, waktu Tuhan sudah singkat, jangan main-main lagi. Adil dan jujurlah. Dan bapak-bapak jujurlah terhadap istrimu. Dari susah didoain oleh istri. Karena doa istri manjur, diberkati Tuhan. Udah berduit aja, bertingkah, piara lagi di luaran. Ya, ngaku aja bapak-bapak. Coba kalau anak perempuan kita, adik perempuan kita digituin orang mau gak? Digituin suaminya. Makanya jangan gituin istri kita. Istri kita ada orang tuanya emang keluar dari batu.